Jelas-jelas hatinya Rizky Billar pilih Lesti Kejora dibanding model cantik ini. Kedekatan Rizky Billar dan Lesti Kejora memang selalu menyita perhatian publik. Disuruh memilih antara Kendall Jenner atau Lesti Kejora, Rizky Billar pun tak bisa berbohong lebih memilih sang pedangdut ketimbang model kondang tersebut. Rizky Billar mantap dengan pilihan hatinya ini lantaran alasan ini apa ya? Ia pun dengan cepat dan tegas menjawab nama Lesti ketika diberi pilihan. Menurut Rizky Billar, ia lebih memilih Lesti lantaran yang jelas selalu berada di dekatnya. Hal ini diungkapkan dalam tayangan di kanal YouTube Rizky Billar, Rabu, tanggal 7 Oktober tahun 2020. Saat itu, Rizky Billar dan sahabatnya, aktor Haris Riza dan Adi Sky, tengah bermain Truth or Dare. Mereka harus menjawab dengan jujur saat ditanyai oleh kru. Jika tak bisa atau enggan menjawab, maka orang tersebut harus makan cabai yang disediakan di depan meja mereka. Kemudian, tibalah saatnya Rizky Billar untuk diberi pertanyaan. Ia pun diminta memilih antara Lesti dan idolanya, Kendall Jenner. Tanpa ragu, Rizky Billar langsung menjawab dan menyebut nama wanita yang sedang dekat dengannya. Sebelumnya, Rizky Billar blak-blakan pernah mengaku sudah mempunyai rasa sayang pada pedangdut Lesti Kejora. Hal tersebut Rizky Billar ungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara By The Way pada Rabu, tanggal 30 September tahun 2020. Pembawa acara Hesti Purwadinata mulanya berkaca pada kedekatan Rizky Billar dengan Lesti Kejora. Kali ini Hesti Purwadinata ingin tahu perasaan sayang Rizky Billar pada Lesti Kejora. Mendengar pertanyaan itu, Rizky Billar mengaku menyayangi Lesti Kejora. Hesti Purwadinata pun mencoba menyudutkan Rizky Billar. Rizky Billar pun gelagapan memberikan jawaban atas pertanyaan Hesti Purwadinata. Masih belum puas, Hesti Purwadinata kembali bertanya hal serupa pada Rizky Billar. Rizky Billar pun menegaskan bahwa dirinya menyayangi Lesti Kejora layaknya masa penjajakan sebelum pacaran.